Berbeda dengan hari-hari biasanya, apel pagi di pemerintahan Kabupaten Cianjur yang sedianya dipimpin oleh Bupati Cianjur Irfan Rifano Mukhtar kini dipimpin oleh asisten daerah 3. Sang bupati tak lagi berkantor lantaran diciduk KPK Rabu malam. Meski demikian, aktivitas perkantoran serta pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Cianjur dipastikan akan berjalan sebagaimana biasanya, meski bupati tak lagi ada selagi kasus berjalan. Mengenai kronologi penangkapan ataupun kasus yang kini tengah dialami oleh Bupati Cianjur, pihak pemerintah Kabupaten Cianjur belum bisa memberikan keterangan terkait hal ini. Adapun kekosongan jabatan di Dinas Pendidikan yang terlibat kasus, pihak Pemkab Cianjur masih berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah agar kebijakan birokrasi dan operasional di dinas terkait bisa berjalan lancar. Secara psikologis pasti ada dampaknya, tapi kami yakin apapun yang terjadi, kita akan tetap melayani program yang sudah dilakukan. Sebelumnya pada Rabu kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Cianjur, Irfan Rifano Mukhtar, terkait dugaan pemotongan dana alokasi khusus pendidikan untuk 140 SMP di wilayah Kabupaten Cianjur. Pihak KPK juga telah menetapkan 4 orang tersangka, yakni Bupati Cianjur, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Kepala Bidang SMP, serta kakak ipar dari Bupati Cianjur. Mugi Satria melaporkan untuk NET.